Chapter 7, Tidur Seranjang. Davian melepaskan tangan Saina dari dahinya. Aku tidak apa-apa, ayo cepat makan apelnya dan kita tidur segera. Besok aku akan masuk pagi. Baiklah, kau mau? Saina menyodorkan apel yang dia pegang. Apa kau sedang merayuku malam ini? Davian melirik nakal ke arahnya. Tidak. Dengan cepat Saina memasukkan kembali apel itu ke dalam mulutnya seraya, memalingkan wajah ke arah lain. Sementara Davian tersenyum melihatnya. Setelahnya, mereka berdua berjalan menuju ke kamar. Langkah Saina seketika terasa berat saat memasuki kamar itu bersama seseorang yang baru dia kenal. Benarkah aku akan satu ranjang denganmu? Bagaimana kalau dia melakukan sesuatu? Aku harus cari cara untuk bisa tidur di kamar lain. Saina terus memutar otaknya untuk mencari alasan. Ada apa dengan wajahmu? Davian menoleh ke belakang. Tidak. Saina meringis kuda. Tidurlah. Aku tidak akan menyentuhmu. Aku hanya akan melakukannya jika kau yang mau. Selebihnya aku tidak akan bertindak di luar batas. Davian membaringkan tubuhnya di atas kasur. Benarkah? Saina meyakinkan. Ayo tidur. Davian menarik selimut dan memejamkan kedua matanya. Seperti mengendap-endap, Saina berjalan ke arah seberang dan tidak tepat di sampingnya. Apa aku boleh memberi batas dengan guling ini? Tidurku sangat berantakan. Aku takut akan menendangmu tanpa sadar. Saina menoleh ke arahnya yang masih memejamkan mata. Terserah kau saja. Lakukan apa yang kau suka. Apapun. Dengan girang Saina mendekatkan wajahnya, hingga kini kedua berada dalam jarak yang sangat dekat. Davian membuka kedua matanya, keempat mata itu saling beradu untuk sesaat. Apa ini kebiasaanmu saat bicara? Kau selalu mendekatkan wajahmu. Kau pikir aku tuli? Davian mendorong dahi Saina dengan jari telunjuknya untuk menjauh. Maafkan aku. Baiklah. Ayo tidur dan aku akan melakukan sesukaku. Saina memberi batas guling di tengah-tengah mereka. Menarik selimut dan tidur membelakangi Davian di sana. Sementara Davian hanya tersenyum seraya mematikan lampu kamarnya. Mentari pagi mulai menerobos celah jendela. Tersorot ke arah wajah putih mulus yang dimiliki oleh Saina. Membuatnya sedikit silau dan tersadar dari tidurnya. Membuka dan mengucek kedua matanya perlahan. Sudah pagi ya? Gumam liris Saina seraya menoleh ke samping tempat tidurnya. Di mana dokter? Saina beranjak dari tidur. Berjalan mencarinya di sekeliling kamar. Namun tidak juga menemukan Davian. Dengan muka bantal dan rambut yang berantakan, Saina berjalan menuruni tangga. Bau makanan enak. Hidung mungil itu mengendus bau harum masakan seseorang. Bergegas Saina berlari ke arah dapur. Terlihat Davian yang sedang sibuk dengan telepon di depannya. Kau pintar memasak? Wah, Saina sudah berdiri di sampingnya dengan bertepuk tangan. Apa kau tidak bisa memasak? Davian menoleh ke arahnya. Tidak, aku hanya bisa makan. Tapi kau harus bisa masak mulai sekarang. Karena kau sudah bersuami dan harus melayaninya dengan baik. Masakanku tidak enak. Nanti kau tidak akan memakannya. Percayalah. Apapun bentuk masakanmu, aku akan tetap memakannya. Asal kau yang memasak. Mengerti? Davian meletakkan masakan yang sudah matang di atas meja makan. Ayo ajari aku. Tidak bisa. Kau kan punya ponsel. Belajarlah dari sana, banyak sekali resep makanan. Aku tidak ada alasan. Besok aku ingin kau memasakkan sarapan untukku. Kali ini aku mengalah karena kau baru bangun. Lain kali bangunlah terlebih dulu dariku. Saina mengangguk, menarik kursi dan duduk di depan Davian. Selamat makan. Seru Saina yang langsung melahap makanan di depannya, sementara Davian hanya menggelengkan kepalanya. Wah, enak sekali. Kau sangat pandai memasak ayam ini. Saina terus saja memujinya. Makanlah dengan tenang, jangan sambil berbicara. Baiklah, mereka berdua pun menikmati sarapan paginya bersama. Setelahnya, Davian pergi bertugas ke rumah sakit pagi ini.
Aku berangkat dulu. Kau baik-baik di rumah. Kalau ada apa-apa langsung hubungi aku. Kau mengerti? Ujar Davian. Aku akan pergi bersama teman-temanku. Tidak mungkin aku berdiam diri di rumah sendirian. Kau pikir aku tidak jenuh? Baiklah, terserah kau saja. Asalkan saat aku pulang kau sudah berada di rumah. Baiklah, hati-hati di jalan. Saina tersenyum saat Davian melangkah menuju mobil. Namun tiba-tiba langkahnya terhenti dan berbalik menghampiri Saina yang masih berdiri di ambang pintu. Ada apa? Saina bingung. Cup, sebuah kecupan mendarat di kening Saina dengan sempurna. Aku berangkat dulu istriku. Davian tersenyum nakal dan berlalu meninggalkan halaman depan rumah dengan mobilnya. Saina melongo, menyentuh keningnya perlahan dengan wajah yang memerah. His, dia pandai sekali merayuku. Saina kembali menutup pintu depan dan masuk ke dalam untuk mandi. Setelah menyelesaikan semuanya, Saina berjalan-jalan menggunakan mobilnya yang sudah terparkir di halaman rumah. Let's go, Saina. Saina menginjak pedal gas dan berlalu. Terlihat lampu merah di pertigaan jalan raya di depannya. Saina berhenti dan sesekali merapikan rambut panjangnya. Saina menoleh ke kiri melihat seorang gadis kecil yang tidak asing baginya. Loli, gumam Saina. Bersama dengan itu lampu hijau pun menyala. Terpaksa, Saina melajukan mobilnya terlebih dulu kemudian menepikannya di tepi jalan. Loli, teriak Saina berlari menghampirinya. Kak Saina? Loli pun dengan girang melihat Saina yang mendekat. Loli sedang apa di sini? Saina bercongkok tepat di depannya. Loli sedang menyapu, Kak. Lihatlah, halaman ini jadi bersih, bukan? Wah, iya bersih sekali. Saina bertepuk tangan. Oh iya, Loli sudah makan belum? Loli menggelengkan kepalanya. Kenapa belum makan? Ini kan sudah jam 10 siang, Loli. Apa kau tidak lapar? Ibu itu hanya memberikan makan 2 kali sehari, Kak. Nanti saat siang dan malam hari, paginya kita hanya diberi air minum saja. Apa? Keterlaluan sekali. Pantas saja badan Loli kurus kering begini. Batin Saina. Kalau begitu ayo ikut Kak Saina makan. Lagian meskipun kau pergi semalaman, tidak akan ada yang mencarimu, bukan? Baiklah, Kak. Wajah ceria Loli mulai terlihat. Mereka berdua pun berjalan memasuki mobil dan berlalu dari tempat itu menuju ke sebuah restoran terdekat. Ayo turun, Loli. Mereka turun dari mobil dan masuk ke dalam restoran itu, duduk di meja pojok sana. Kak, ini bagus sekali tempatnya. Seru Loli dengan wajah bahagia. Loli baru pertama kali datang ke tempat seperti ini ya? Iya, Kak. Kalau begitu pesanlah makanan yang Loli suka semuanya. Semuanya, Kak? Boleh? Boleh dong. Asik. Bersama dengan itu seorang waiters pun berjalan mendekati mereka, menyodorkan menu makanan di atas meja. Silakan menunya, Nona. Baik, ayo Loli mau makan apa? Saina menyodorkan menu di depannya. Dengan girang Loli mulai melihat-lihat makanan yang ada di depan buku menu tersebut. Lalu memilih beberapa makanan yang dia suka.